Selamat siang pemirsa. Saat ini Anda menyaksikan UNAS Update bersama saya Noreda Fitri, Kamis 8 Januari 2020, pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jumlah hewan yang mati akibat kebakaran hutan di Australia terus meningkat. Para pakar bahkan memperkirakan jumlahnya telah mencapai 1 miliar. Kebakaran hutan yang diperparah oleh perubahan iklim menyapu Australia sejak September lalu. Korban bukan hanya manusia dan bangunan, akan tetapi hewan ternak dan juga hewan liar juga menjadi korban. Dilansir dari FOX pada 7 Januari 2020, awalnya para ahli memperkirakan bahwa jumlah hewan yang mati hanya 480 juta saja. Angka 1 miliar itu pun menurut Dickman dan ilmuwan lingkungan di WWF, Australia Stuart Blake, masih terlalu sedikit jika memperkirakan seberapa jauh api kini telah menyebar. Pasalnya, kebakaran hutan kini telah keluar dari New South Wales dan mencapai negara bagian Victoria. Demikian UNAS Update siang hari ini, saya Noreda Fitri dan segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.